Halo guys, selamat datang di Omen Gemas. Terima kasih guys sudah klik video ini. Baik kalian baru bergabung channel aku, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe di bawah ini dan juga klik loncengnya supaya aku semakin semangat bikin video buat kalian. Oke guys, kalau tadi guys ya kita udah nge-reaction video dari atau persembahan dari Najira guys ya dengan lagunya Karena Aku Sanggup milik Agnes Monica, dan kali ini guys ya aku bakalan guys nge-reaction ini peserta dari ini guys ya, yaitu Mbak Ode guys. Mbak Ode bakalan nyanyiin lagu dari Sial Malini guys ya. Kita tahu guys ya lagunya Sial Malini ini terkenal juga guys ya di TikTok karena Mbak Ode guys ya menyanyikan lagu versi dance guys ya. Dan apakah di big set ini Mbak Ode bakalan nyanyiin versi popnya atau versi dance guys ya, atau mungkin dikoplo guys ya dijadiin satu guys. Tapi sebelum aku play video guys ya, buat kalian yang baru gabung channel aku, jangan lupa nih guys klik tombol subscribe di bawah ini supaya aku semakin semangat bikin video buat kalian guys. Oke, langsung aja guys ya, kita play videonya. Cekidot. Mbak Ode Sial Malini Big Stage 2023 minggu pertama. Guys, Mbak Ode guys ya. Ini adalah lagunya Mahal ini guys ya, yang viral ya, dibawakan oleh Mbak Ode dengan versi dangdut guys ya. Guys, Mbak Ode. Dangdut guys. Dikoploin guys ya lagunya Sia Mahri ini. Gila Mbak Ode. Dan Mbak Ode ini guys ya, dia ini top 3 ya markah guys ya di big set ini guys ya minggu pertama, emang keren banget suaranya guys ya. Oh, Ode. Gila, bagus banget guys, lupa Mbak Ode. Merinding guys. Sumpah, keren banget guys ya. Oke, stop guys. Guys, gila guys ya, Mbak Ode tampil dengan maksimal banget guys ya. Dan dia ini mendapatkan markah tertinggi ketiga atau top 3 guys ya, markah tertinggi di big stage minggu pertama guys ya. Dan aku sih guys, kenapa guys ya harus ketiga guys, kenapa gak pertama guys ya? Karena ini bagus banget loh guys ya penampilan Mbak Ode guys ya. Bukan karena Mbak Ode orang Indonesia guys ya, tapi emang dia keren banget sih suaranya guys ya. Dan kita tau guys ya, Mbak Ode ini adalah penyanyi dangdut guys. Dia itu jebolan dari ajang pencarian bakat guys ya, dan juara satu guys ya. Kita lihat guysnya gimana, apakah di Big Stage 2023 Mbak Ode bakalan bisa juara lagi guys ya, bisa juara pertama lagi guys ya, karena persaingan di Big Stage ini kan sangat banget guys ya. Jadi semua negara ada di acara ini guys ya. Dan tadi kalau pertama aku udah ngeliat Najira aja keren banget guys juga guys ya, tapi dan ini Mbak Ode lebih keren lagi guys ya. Kenapa lebih keren lagi? Karena dia banyak banget Mbak Ode banyak improvisasi guys ya. Dan ini dari pop ke koplo dangdut guys, koplo dangdut keren banget guys ya, sumpah aku sih seneng banget guys ya dengan peserta Big Stage tahun ini guys ya. Pokoknya aku bakalan nge-reaction lagi guys ya buat kalian guys ya. Makan buat kalian yang baru bergabung channel aku guys ya, jangan lupa guys nih klik tombol subscribe di bawah ini guys supaya aku semakin semangat nih bikin videonya buat kalian guys. Oke, sampai jumpa guys ya di next video reaction. Aku bakalan bikin next persembahan dari peserta lainnya di Big Stage 2023 guys. Oke, aku Omen Gemas, bye bye.